Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, berjumpa kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang afiliasi Shopee tentunya. Jadi di episode sebelumnya saya membahas tentang afiliasi dari TikTok ya, ataupun TikTok affiliate, dan kali ini yang akan kita bahas di bagian dari affiliate dari Shopee tentunya. Nah, di sini jadi selain dari aplikasi TikTok ya, di aplikasi Shopee sendiri kita juga bisa berafiliasi ya. Di mana di sini kita bisa memasarkan untuk produk-produk di TikTok affiliate ya. Kemudian ya, nanti kita akan mendapatkan komisi teman-teman ya. Jadi selain dari aplikasi TikTok, di aplikasi Shopee juga bisa kita berafiliasi dan kita juga bisa mendapatkan penghasilan teman-teman. Jadi, tetapi untuk bisa mendapatkan penghasilan dari aplikasi Shopee tentu tidak instan ya. Jadi ada beberapa tahap yang harus teman-teman lakukan. Yang ini adalah kita mendaftar untuk program afiliasi Shopee. Nah, sebelumnya saya membahas tentang afiliasi TikTok ya. Jadi kali ini kita membahas tentang aplikasi Shopee ya, ataupun berafiliasi di aplikasi Shopee ini. Nah, oke, jadi untuk langkah yang pertama ya, jadi di aplikasi Shopee sendiri di sini bisa kita klik ya. Kita klik di bagian profil. Jadi di aplikasi Shopee sendiri di sini bisa kita cek di bagian bawah. Oke, jadi untuk Shopee sendiri memiliki yang namanya adalah fitur afiliasi, di mana kita sebagai kreator ya bisa juga memasarkan untuk produk-produk ataupun link produk di dalam aplikasi dari Shopee ini. Oke, tetapi berbeda dengan di TikTok Shop ya. Jadi di TikTok Shop kita hanya memasarkan produk-produk di aplikasi TikTok saja, berbeda dengan Shopee Affiliate ini, di mana di sini kita bisa berafiliasi ke sosial media yang kita miliki ya. Jadi kita bisa share link produk-produk di Shopee Affiliate ini ya, menggunakan sosial media yang kita miliki seperti Instagram, Facebook ataupun yang lainnya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita cek di bagian Shopee Affiliate program seperti ini, dan di sini teman-teman bisa cek di bagian komisi ya untuk mengecek pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan yang sudah saya dapatkan dan statusnya sudah dibayarkan teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita juga bisa berafiliasi di aplikasi Shopee ini? Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman ya. Oke, jadi untuk cara bergabung ke Shopee Affiliate Program sendiri, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke dalam Google Chrome seperti ini. Oke, kita masuk di bagian tab baru ya. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja Shopee ya, Shopee Affiliate seperti ini. Oke, kita ketikkan Shopee Affiliate Program seperti ini. Nah, untuk cara mendaftarnya, teman-teman tinggal klik saja di bagian Shopee Affiliate. Oke, jadi kita masuk ke dalam Shopee Affiliate teman-teman ya. Nah, nanti muncul seperti ini, selamat datang di Shopee Affiliate Program. Komisi tetap 10% plus komisi ekstra ya di atas 5% dan produk gratis teman-teman. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf ya jika suara kurang jelas karena memang lagi kurang enak badan teman-teman ya. Kemudian di sini untuk cara bergabung ke Shopee Affiliate-nya bisa klik saja di bagian menu gabung sekarang seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman bisa masuk menggunakan Google Chrome ya, ataupun browser bawaan HP Android teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan diberi beberapa pilihan ya untuk masuk di dalam aplikasi Shopee ini ataupun mendaftar ke Shopee Affiliate Program ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, kemudian menggunakan akun Google. Nah, caranya teman-teman lebih mudah menggunakan akun Google saja ya. Teman-teman tinggal klik saja di bagian akun Google seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita pilih saja untuk akun Google yang kita tentukan. Kita klik di bagian akun Google kita. Nah, di sini secara otomatis akan dialihkan. Jangan lupa kita ubah ke situs desktop ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal kita tunggu saja. Oke, dan nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah dashboard dari studio Shopee Affiliate teman-teman ya. Nah, di bagian atas di sini ada nama kita, kemudian di sini juga ada notifikasi ya. Kita klik saja seperti ini. Oke, jadi kita klik di bagian notifikasi dan teman-teman bisa cek ya. Jadi ada beberapa penghasilan yang sudah saya dapatkan. Nah, di sini tertera ya, komisimu berhasil dibayarkan. Jadi sudah jelas ya, di Shopee Affiliate kita juga bisa mendapatkan penghasilan teman-teman ya. Nah, agar teman-teman juga bisa masuk di program dari Shopee Affiliate ini, teman-teman bisa klik saja di bagian akun kita di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman bisa klik di bagian pengaturan pembayaran ya. Kita klik seperti ini.
Oke, jadi di sini teman-teman isikan untuk nama lengkap ya. Jadi nama lengkap, kemudian mata uang ya. Dan yang terakhir di sini ada KTP ya. Jadi KTP yang sah ya, jadi KTP kita, kemudian kita scan teman-teman ya. Dan nanti setelah teman-teman kirim di bagian info pajak, kemudian di bagian dokumen kita ya, nanti teman-teman tinggal ditunggu saja ya. Jadi untuk cara mengecek apakah kita sudah diterima di Shopee Affiliate Program ini, teman-teman tinggal masuk saja ke dalam Shopee Affiliate seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi dari Shopee-nya. Nah, di sini kita masuk ke dalam aplikasi dari Shopee-nya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian menu saya ya. Nah, di bagian sebelah kanan ada menu saya, kemudian di sini ada akun kita yang sudah masuk. Dan nanti ketika sudah terdaftar di Shopee Affiliate Program ya, nanti akan muncul menu yang namanya adalah Shopee Affiliate Program seperti ini. Oke. Nah, nanti total kliknya itu akan berada di sebelah atas teman-teman ya, karena di sini saya kurang aktif ya. Jadi di sini bisa kita cek di bagian performa, juga bisa kita cek untuk performa dari pesanan-pesanan yang sudah selesai. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah selesai teman-teman ya, sudah selesai dibayarkan untuk komisinya. Kemudian jika ingin mengecek untuk komisinya, teman-teman bisa klik saja di bagian komisi seperti ini. Nah, nanti penghasilan kita itu akan masuk di bagian menu komisi teman-teman ya. Nah, tetapi sebelum itu teman-teman wajib mendaftarkan untuk media sosial teman-teman ya, agar ketika kita share link produk Shopee bisa masuk ke dalam komisi kita. Nah, caranya teman-teman bisa klik saja di bagian akun, kemudian kita klik di bagian pengaturan akun seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa klik saja di bagian media sosial seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan untuk link dari Facebook ataupun dari Instagram teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan media sosial yang lain seperti YouTube ya, ataupun yang lainnya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan saja di bagian media sosial ini. Caranya teman-teman bisa klik saja di bagian ubah, kemudian teman-teman bisa tambahkan ya untuk link dari sosial medianya. Oke, nah selanjutnya untuk pembayaran teman-teman bisa klik saja di bagian pembayaran seperti ini. Jadi pembayaran ketika sudah mencapai 1 juta itu akan ditransfer secara otomatis ke rekening kita. Nah, tetapi ketika belum mencapai 1 juta maka pembayaran kita akan tetap masuk di bagian ShopeePay. Oke, jadi untuk tipe akun itu perorangan, kemudian nama lengkap ya, nomor handphone, kemudian email yang aktif dan juga alamat juga jangan sampai salah teman-teman ya. Kemudian nama bank ya. Nama rekening ya, nomor rekening juga jangan sampai salah. Kemudian KTP untuk informasi pajaknya. Oke, nah jadi seperti itu ya, nanti penghasilan kita itu akan masuk di bagian menu komisi seperti ini. Kita klik di bagian komisi ya. Oke, jadi untuk penghasilan kita itu akan langsung masuk ke dalam ShopeePay ya, ketika belum mencapai 1 juta teman-teman ya. Dan nanti di ShopeePay bisa kita gunakan untuk membeli pulsa ataupun hal lainnya ya, yang teman-teman bisa beli di aplikasi dari Shopee ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian cara kerja dari Shopee Affiliate ini ya, kita masuk di bagian profil, kemudian kita klik di bagian Shopee Affiliate. Nah, cara kerjanya teman-teman tinggal share saja produk yang ada di Shopee Affiliate ini. Nah, caranya pilih saja di bagian produknya, misalkan di bagian komisi ekstra seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal salin saja untuk linknya ya, kita tekan. Oke, kita tekan, kemudian kita klik saja di bagian bagikan. Oke, dan salin seperti ini. Kemudian kita share ke sosial media yang sudah kita masukkan di bagian akun tadi. Nah, misalkan di Facebook, kita masukkan saja di Facebook seperti ini. Oke, dan selanjutnya teman-teman tinggal ketikkan saja di bagian status ya. Oke, kemudian teman-teman tinggal tempel saja seperti ini. Oke, kita klik saja di bagian berikutnya dan kita posting seperti ini. Oke, nanti untuk hasil dari produknya adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, dimana di sini kita mempromosikan sebuah sendal seperti ini. Nah, nanti cara kerjanya ketika orang lain mengeklik link kita dan mereka berbelanja, maka kita akan mendapatkan komisi teman-teman ya. Dan untuk jangka waktu ketika orang lain mengeklik link kita itu jangka waktu 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu mereka membeli barang ya, itu akan tetap menjadi komisi kita teman-teman ya. Nah, itulah enaknya di dalam aplikasi dari Shopee ini. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara gabung ke Shopee Affiliate, dan saya doakan semoga teman-teman yang masih pemula bisa cepat diterima dan juga bisa mendapatkan peluang menghasilkan uang dengan bermodalkan HP saja teman-teman ya.
Oke, jadi cukup seperti itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.